di Net Connect, Mami pulang dari mana ya? Jawab di aplikasi Net Connect. Kalau nonton, pasti kalian tahu, oke. Okay. Belum minum nih, kasihan Olivia sama Sabrina. Iya, mana sih tadi? Tahu Sahila kemana ya? Biasanya sih dia muncul. Sahila! Dari mana sih? Sahila, kamu kenapa kerja di sini jadi pembantu? Kamu jangan kayak gini. Kamu kan masih syuting. Iya, kita pernah syuting. Iya, masih syuting kamu. Tahu gak sih aku tuh lagi bete? Gak pernah gini nih. Kenapa? Kenapa? Aku lagi bete banget, Kang Sule. Cemrut begitu, Kak Keong. Kenapa sih? Adik aku, Kang Sule, gak tahu tanggal lahir aku. Masa terus Allah. Dia tahu sih ngasih kado, tapi telat ngasih kadonya. Umi, Umi, gak usah sedih gitu. Abi nih ngomong nih, Abi. Beb, kasih tahu Beb. Tuh, terus udah gitu dia ngasih kadonya masa kayak gini tuh, aneh banget. Apa itu? Apa itu? Ini baju, sesuai profesi aku. Ini baju dari siapa? Kado. Bagus dong. Bagus dong. Iya, praktis ada sosok, iya. Ada sikat. Ini mempermudah kamu bekerja. Ini kasih sayang adek kamu sama kamu. Ini kalau ingus tinggal lah pakai ini. Iya, mau nyikat gigi tinggal ada ini. Itu, kalau ada nyamuk tinggal pakai ini. Enak banget itu. Dari iya. Saudara kamu, saudara kembar kamu. Enggak, bukan saudara kembar. Ada Umi, kasih tahu Umi. Ada aku. Oh, si Sahidin. Sahila dan Sahidin. Sahila sama Sahidin kan. Makanya. Makanya kamu sering berantem enggak sama adek kamu? Enggak sih, sebenarnya akur-akur aja Kang Sule. Cuman aku sedih aja kenapa waktu itu dia... Kamu pernah cerita waktu adek kamu lagi rontok rambutnya. Terus kamu makan nasi, palanya dicocol pakai nasi. Kamu mah pura-pura lagi sama saya. Dulu pernah cerita. Makanya nih nanya nih, walaupun dia suka jail-jailan tapi akur dia mah tetep. Akur ya tetep ya? Sekarang akur. Nah, besok gak akur lagi. Duduk sini aja duduknya. Ih jangan. Ini nah, dempet-dempet. Di sini aja. Daripada lu di sini capek-capek. Daripada capek-capek kayak sama Sule, mending kita balik syuting lagi sama Sule. Yuk, nanti Kang Sule kesian gak ada yang ngebantuin. Ah gak usah sok perhatian lah. Lah beneran Kang Sule. Terus gimana kalian biar bisa akur tuh gimana sih? Gimana ya? Kalau habis berantem? Pelukan? Paling, enggak paling dikasih waktu aja sih. Paling cuma berantem-berantem paling 3 jam habis itu udah akur lagi. Cepet banget kan ya. Kan rumah, sekamar. Gimana gak akur lagi? Bentar ya, aku ambil minum dulu. Ini buat Kang Sule aja deh. Iya, enggak apa-apa. Makasih ya, Sahila. Bentar, aku bawain minum dulu. Masa aku pakai rok, Sahila? Aku kan cowok. Buat Mami, buat Mami. Sahila tuh baru putus kemarin. Makanya saya suruh kerja di sini. Ih, cepet sekali. Cepet, udah disiapin? Iya, udah disiapin. Kamu kerjanya cepet banget ya. Iya dong, makanya Kang Sule seneng banget sama aku. Para Den tidak tahu. Silakan, ini spesial nih buat kamu nih. Tahu aja kesukaan kita. Aku mau balik lagi ya, mau masak dulu. Sela, bawa ini. Ini dipakai nih nanti pas bebersih. Iya dong. Ya udah deh. Uang kemarin udah habis. Kemana mau kasih uang. Loh kan kamu gaji. Emang ngasih kemarin? Tadi. Emang ngasih? Enggak, gua minta. Gak modal tuh, cuma laki gak modal masa. Istirahat, istirahat ya. Enggak, aku mau masak buat sahur buat Kang Sule ya. Oh iya, iya, iya. Buat Om Andre juga. Bikinin orek. Buat ya. Orek bikicot. Buat tamunya juga dong di sini. Kamu manggil apa tadi kalian masakin? Buat tamunya juga dong. Sahila. Ikutan sahur di sini tapinya ya. Sahila dipanggil. Manggil apa tadi sama aku? Om Andre. Gak usah panggil Om. Kong. Bip, bip. Bip, bip Andre. Bip, 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 bip. Eh, udah, sana masak. Silakan. Suka. Minum, silakan. Keluar rumah dulu dong. Iya, ini.
Boleh enggak? Jelani mau ke mana? Om Sas. Om Sas. Om. Oh iya, Om. Ngatan ngantuk tuh. Ngantuk. Nih, saya mau ke Pak Usep, Le. Mau ngapain? Janjian mau mubar. Mubar? Mudik bareng. Oh, mudik bareng. Lah itu ngapain repot-repot buat toples begitu? Ini kan kalau saya di perjalanan itu suka ngantuk, Le. Hah? Jadi, kan, bener. Ya, sedia kopi lah. Jadi buat ditabur-taburin. Jadi memang mau mudik terus bawa itu? Iya. Habis ngantri, Le. Kalau mudik tuh mau beli apa-apa susah. Mendingan standby aja di sini. Nah, kalau begitu mah repot. Nih udah saya kasih. Nih yang praktis nih pakai ini. Nanti jatuh, pecah. Udah deh gak pengen. Emang ada apa? Nih, kapal api spesial mix. Wah. Oh, ini mah gula sama kopinya udah ada di situ. Oh ya? Gak usah dipisah-pisah begitu. Mau cerai, pisah. Ini enak nih. Enak boleh nyobain dulu, Pak. Nah, coba dulu kalau enggak percaya. Jadi udah nge-mix ini mah. Gula sama kopinya tuh udah nyatu. Tahu, tahu. Kayak Indonesia satu kesatuan, persatuan. Satu saset dulu ya. Coba. Wah. Enak. Aroma dan rasanya jelas lebih enak ini mah, Le. Dong, karena kopi kapal api spesial mix jelas lebih enak. Perpaduan kopi dan gula sempurna. Wah, benar-benar. Ini kurang gula angin sih. Iya, ini kopi kesukaan saya juga nih. Oh ya. Aromanya gimana? Aromanya aja udah wangi. Rasanya cobain dulu. Jelas lebih enak. Ini ada lagi nggak? Ada, bawa aja. Masih banyak persediaan. Kamu mana? Buat kita mana ya? Ah, nanti. Bawa kamu pulang. Ada. Udah. Kamu mah lebih banyak dari ini nanti kalau pulang. Mari. Nih. Ini tukar guling apa ini? Ya. Aku simpen aja itu. Ini kan paragian. Iya. Lumayan nih. Kalau Pak R. Sip lah kalau gitu. Beda lagi nih sama kopinya. Iya. Ini 11-11 tuh nih mukanya nih. 11-12. Iya. Iya, iya, iya. Adik kakak nih pasti ya. Adik kakak, bisa kakak kembar tapi. Kembar, bukan adik kakak. Iya, adik kakak betul. Juga. Iya sih. Ini Sabrina. Sabrina. Olivia. Sabrina. Yo. Siapa itu duduk di sofa? Hey. Cantik-cantik dan rupawan. Sabrina. Bikin aku jatuh cinta. Pastinya buka puasa. Hey, Sabrina. Olivia. Ah. Gantian, gantian. Olivia. Sedih amat sih. Olivia. Nah, nanti mau mudik bareng? Iya, betul. Ini saya bawa aja ya, Le. Masa bawa kopi gak sambil nyanyi? Iya, ini sama saya ini sekalian. Jelas. Lebih enak. Ayo, kita akan ngobrol-ngobrol lagi di sini aja. Bisnis dong, Mas. Kita nggak bisa ngandalin sebagai seorang artis aja. Ya nggak usah berlebihan, nggak usah berlebihan, biasa aja. Yang lain juga biasa, situ yang berlebihan sih. Kenapa? Menyesuaikan dengan badan. Porsinya gede.